Sahabat Karedok Misteri, dikutip dari laman situs Detik News, cerita horor di balik pembangunan Jembatan Cirahong Ciamis. Jembatan Cirahong merupakan sebuah tempat ikonik yang terletak di perbatasan Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di balik keindahan heritage peninggalan Belanda itu, ternyata memiliki cerita misteri yang cukup menyeramkan. Konon, menurut orang tua dulu, pada saat pembangunannya, jembatan ini memakan tumbal sepasang pengantin baru. Benar atau tidak, cerita ini sudah diketahui oleh warga setempat, khususnya bagian wilayah Ciamis. Menurut cerita, ketika pemerintah kolonial Belanda membangun jembatan Cirahong dengan dua fungsi, yakni jalan rel, kereta api, dan jalan kendaraan. Kisah mistis ini berawal dari sesepuh desa setempat bernama Sukasna. Didatangi perwakilan pemerintah kolonial Belanda waktu itu, lalu memberi kabar bahwa ada kejadian di luar nalar yang menghambat pembangunan. Namun, pemerintah kolonial Belanda tidak percaya begitu saja, dan pembangunan jembatan tetap berjalan. Tapi, kejadian mistis terus terjadi, di mana kondisi aliran sungai Citanduy yang tiba-tiba naik dan besar, padahal kondisi tidak ada hujan. Sehingga proses pembuatan pondasi terhambat. Pemerintah kala itu pun langsung teringat oleh perkataan Sukasna melakukan mediasi dengan sosok goib yang dianggap sebagai penunggu sungai Citanduy. Konon, sosok goib itu merupakan sepasang siluman ular, yakni Aki Bohang dan Nyai Odah. Pasangan siluman itu merasa terganggu dengan pembangunan jembatan itu. Hasil mediasi itu, agar pembangunan jembatan lancar, siluman tersebut memberikan syarat dan menjamin jembatan dapat bertahan ratusan tahun. Syarat itu adalah tumbal sepasang pengantin baru yang masih perawan dan perjaka dengan paras cantik dan tampan. Pengantin nantinya akan dijadikan anak angkat oleh siluman ular tersebut.
sahabat Karedok Misteri dimanapun kalian berada. Alhasil, pemerintah kolonial Belanda kemudian mencari pasangan pengantin baru untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda mendapat informasi adanya buruh bangunan yang akan menikah. Setelah selesai akad nikah, orang suruhan langsung menjemput pengantin itu. Alasannya, diperintah atasannya untuk memberikan hadiah. Setelah dijemput dan diculik, pengantin baru itu dibawa ke tempat pengecoran pondasi di tengah sungai. Pengantin itu diikat dengan sesaji yang disiapkan, lalu mengocor pondasi dengan semen sampai kedua pengantin baru itu terkubur hidup-hidup. Kereta Argo Wilis melintas di jembatan Cirahong. Kejadian mengerikan ini, jika sahabat tidak percaya, silahkan sahabat bertanya kepada masyarakat sekitar jembatan Cirahong. Banyak yang menuturkan kejadian itu memang benar-benar terjadi. Akan tetapi, percaya atau tidak, kalian tak wajib meyakininya, sahabat. Bahkan dalam satu kesempatan, dikatakan pula, menurut Kartoyo, jembatan ini pun terkenal menyeramkan karena kerap menjadi tujuan warga untuk bunuh diri. Konon, di lokasi ini, selain dua sosok goib, siluman ular ada lagi sosok goib penunggu lainnya, yakni Bahrahong, kata kepala desa Pawindan tersebut. Dikatakannya lagi, alhamdulillah, sekarang warga dan pemuda yang jaga di sini selalu siaga. Memang terlihat dari raut wajah yang akan bunuh diri, jadi langsung bisa dicegah, ujarnya menutup pembicaraan. Sahabat.